Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan fungsi trigonometri dalam MySQL untuk menghitung nilai radians dari cos. Jika kita ingin menghitung nilai kosinus dari suatu derajat, fungsi yang digunakan adalah cos. Perintahnya sebagai berikut, yaitu cos dalam kurung radians dalam kurung sudut yang ingin kita cari. Dari sintaks di atas, penggunaannya adalah sebagai berikut, yaitu select cos radians 30 sebagai contoh dan cos radians 90. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa cos radian 30 adalah 0,866 sekian, sedangkan cos 90 adalah 0,66 atau cos 90 adalah 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.